Chakotay. It was a 2.5 hours trip with a boat to go there, and it wasn't that bad, to be honest. We went snorkeling, and it was really pretty, like, really pretty. At night, we went. Wednesday, this is the first Wednesday of February. You know what February is? Yeah, it's about. For those of you who has boyfriend, girlfriend, husband, wife, partner, cats, you're probably not gonna be sad on Valentine's Day. But for those of us who are single, I never get that. It's like, you know, you're not looking, and then you're like, oh, there you are, give me a hug. Get it? Hey guys, it's Nessie on. It's not a Wednesday. No, because let's be real. No, Nessie, can you? I'm so weird. Hey guys, it's Nessie on Wednesday. Maaf banget, minggu lalu I didn't make a video. Actually, I didn't upload a video. I made it. See, I say see a lot, don't I? Tapi tetap aja kalau misalkan aku nyetak foto yang belum aku lihat sebelumnya, terus ada figur-figur yang tidak saya kenal. I would die. I would freaking die. So anyways, you guys, super fun dan lovely. Hari ini di Neror kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut aku cukup seram dan berhubungan sama live TV. Acara live TV atau acara-acara yang disiarkan secara langsung kadang-kadang menyalurkan sesuatu yang terjadi di luar rencana. Semangat, semoga tambah semangat habis liburan dan selamat beraktivitas kembali. Hari ini kita bakal ngebahas kriminal-kriminal terbodoh sejagat raya. Luar biasa ini Rutvi title-nya. Basically yang bakal kita bahas hari ini. Maksudnya setiap Jumat, tapi kayak setiap minggu. Tapi gak tahu kenapa dari satu neror ke neror lainnya tuh kerasa lama sekali. So how are you? I miss you. Dan salah satu hal terbaik tentang neror adalah semuanya, hampir semua sih. Kebanyakan topik-topik yang kita bahas di neror adalah topik cases. Salah satu kasus yang untuk ngebahasnya tuh mikirnya panjang dan lama banget. Walaupun kita udah di request untuk bahas ini kayak sejak neror ada deh. Tapi menurut aku ini sulit banget karena grafik banget dan aku orang yang visual. Hal di dunia ini yang nggak punya nama, atau mungkin kita hanya belum tahu namanya apa. Kayak bau tanah ketika hujan turun yang super satisfying, atau situasi ketika kalian lagi baca buku terus kalian tenggelam dalam ceritanya. Kamu percaya nggak ini atau ini? Jadi selalu seru untuk dibahas gitu. Salah satu teori konspirasi yang udah ada lama banget adalah bahwa banyak sekali artis, musisi, seniman yang menjual jiwanya kepada iblis untuk mendapatkan ketenaran.